Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi pada channel ahmasyuriadio.net Pada pertemuan kali ini saya akan membahas seputar tips and tricks bagaimana cara kita melakukan block ping pada router kita. Di sini saya sudah punya sebuah skenario ya. Ending dari video ini sebenarnya untuk melakukan block semua IP yang melakukan ping atau mengirim paket ICMP ke router. Untuk skenario sederhananya di sini telah saya buat ya. Jadi semua klien yang melakukan ping ke router atau mengirim paket ICMP ke router akan dicatat IP-nya secara otomatis pada address list, kemudian IP tersebut akan auto di drop. Maksudnya auto di drop ini jadi ketika klien atau PC klien ini ping ke router, IP-nya auto dicatat langsung di drop. Jadi seolah-olah memang IP router itu enggak aktif ya atau IP router itu enggak bisa di ping dan ini kita akan bikin dropnya itu hanya beberapa saat aja jadi enggak lifetime ya enggak selamanya tapi hanya sesuai durasi yang kita tentukan di address list sebenarnya konsep ini bisa kita terapin untuk banyak hal ya mungkin seandainya nanti ada klien yang akses ke Facebook tiba-tiba dalam berapa menit internetnya mati. Itu ya, salah satu konsep penerapannya. Tapi di sini saya akan kasih contoh dasarnya aja. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin masih baru belajar tentang konsep firewall firewall yang ada di MikroTik, sebelumnya saya sudah buat video tutorialnya mengenai fungsi dari macam-macam chain yang ada di MikroTik. Di sini juga saya udah buat beberapa teori atau lab ya seputar konfigurasi mikrotik yang berkaitan dengan firewall mikrotik juga. Next di sini saya akan coba buat lab juga sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke langsung masuk ke konfigurasi. Pertama-tama kita coba ping dulu. Saya akan coba ping ke IP router saya. Ini IP router ya 555.1 IP router saya di sini saya minta aja oke kalau kita lihat di sini ip router saya 55.1 ip laptop saya sebentar saya coba cek deh betul enggak 55.254 ip config oke ip laptop saya 555254 oke next lanjutkan ping oke sekarang kita coba stop dulu pingnya masuk ke mikrotik masuk ke IP firewall. Di sini kita akan buat sebuah rule yang bertujuan untuk mencatat semua klien yang melakukan ping ke router. Caranya seperti apa? Masuk ke IP file firewall. Di sini ada filter rule, kita add di menu chain pilih input ya jika ada paketnya masuk ke router protokolnya ICMP Terus next di sini actionnya kita apakan? Kita tambahkan source addressnya. Jadi si klien yang ping itu kita tambahkan dia ke menu address list. Kita kasih nama IP ping router. Untuk durasinya saya coba di sini kasih uh, jangan lama-lama ya. Buat testing aja mungkin sekitar 10 detik ya saya aplas saya komen juga jangan lupa dikasih komen misalnya di disini catat Otomatis IP ping eh ya IP ping router ini untuk sampel aja teman-teman nanti teman-teman bisa sesuaikan Oke okay. di sini sudah ada rule yang untuk digunakan untuk mencatat kita coba tes dari sini Masuk ke address listnya kita tes ping Nah, di sini udah kedeteksi ya. Jadi sudah ada IP yang terdeteksi bahwa IP ini melakukan ping router. Jika teman-teman perhatikan di sini timenya akan terus berulang. Kenapa? Karena saya melakukan tes ping secara kontinu. Coba di sini pingnya saya stopin. Oke. Okay. Nanti di sini akan ada ya, akan timeoutnya nanti akan habis sesuai dengan durasi yang telah ditentukan sebelumnya ya ini 10 detik tunggu sebentar ya di sini butuh waktu beberapa lama oke sip ini sudah hilang sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya supaya klien yang terdapat pada address list ini kita droppingnya sebenarnya bisa aja ya kita drop secara manual ya kita buat rule kalau ada klien yang ping ke router langsung auto drop tapi di sini saya akan buat sedikit lebih menarik mungkin ya jadi nggak semua klien, hanya klien aja yang melakukan ping ke router langsung di drop. Oke, langsung kita buat rule untuk ngedrop, masuk ke filter rule lagi. Ya, untuk chainnya tetap chain input, protokolnya tetap TCP, ICMP, Advan nya kita pilih IP yang tadi. Ya, jadi cara bacanya jika ada paket yang masuk ke router, ya protokolnya ICMP dari address list ini kita apakan kita drop ya lognya Enggak usah ditulis langsung kita apply terus kita kasih komen di sini drop ip ping router buat sampel aja teman-teman oke. oke sekarang kita coba tes nah di sini paketnya jalan ya langsung ya karena memang posisi saya lagi ngeping secara kontinu ya terus di sini kira-kira muncul nggak nah di sini muncul nah di sini dia akan tetap terus ke catat karena kita masih ping jadi cara baca si firewall itu dari atas ke bawah jadi sistemnya dia nyatet langsung di drop catat langsung di drop jadi nggak ada kesempatan untuk dia nge-replay sama sekali ya konsep ini nanti teman-teman bisa terapin untuk next lab misalnya yang tadi sebelumnya saya sempat sampaikan teman-teman mau blok klien yang ada jaringan jika memang dia akses ke Facebook langsung internetnya mati atau jika dia akses di luar URL yang teman-teman tentukan tiba-tiba dia RTO nah contohnya bisa kayak gini lah teman-teman bisa pakai ya jadi sifatnya tuh lebih dinamis enggak statik gitu Oke sampai sini aja video tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe di like juga komen dan share jika memang teman-teman rasa video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.